Proyek yang berasal dari aspirasi salah satu partai terkesan lamban pengerjaannya, padahal bantuan keuangan tersebut masuk anggaran perubahan tahun 2022, namun baru dikerjakan di tahun 2023. Setelah pemerintah Desa Pulau Soreido disinggung terkait proyek tersebut. Pelaksana pekerjaan ketika ditemui oleh awak media dan ditanyakan terkait proyek yang molor dari tahun 2022 ini, menuturkan. Kalau masalah itu saya kurang paham. Saya melanjutkan mulai hari kemarin. Baru 2 hari, Pak? Baru 3 hari. Oh, 3 hari. Oh, nggih. Berarti mulai Senin. Senin, nggih, tanggal berapa itu? 19. Berarti yang tinggi itu dikerjakan oleh yang lama, Kadus yang lama, Pulau Sorjo. Karena tidak diselesaikan, sehingga Pak Sekdes Tanggel mengambil inisiatif untuk menyelesaikan. Berarti yang belum diselesaikan itu yang 130 sama yang 60 dan ketinggian 90. Artinya waktu dikerjakan oleh Kadus Pulau Sorjo berarti mangkrak sampai bulan Februari ini. Terus panjenengan selaku pekerjanya Pak Carik Tanggel untuk melanjutkan ini atas inisiatif Pak Carik Tanggel. Satu lagi Pak, pertanyaan saya, ini berarti dana aspirasi partai ya Pak, melalui Pak Carik Tanggel gitu Pak? Kalau masalah dana saya kurang tahu, saya kan hanya pekerja jadi kurang paham. Bapak hanya sebagai pelaksana di lapangan ya Pak? Saya tahunya saya kan disuruh kerja ini dikasih gambar sudah. Atas kejadian dugaan penyalahgunaan proyek ini, tim investigasi dari lembaga BPAN Aliansi Indonesia sebagai kontrol sosial akan mengecek kebenaran informasi tersebut ke tempat pengerjaan proyek. Inilah kegiatan alur jalan. Mari kita saksikan bersama-sama. Kita saksikan bahwa kegiatan talut ini tidak menggunakan mixer dan materialnya dengan bantuan yang tidak jelas campurannya. Ini mohon disaksikan. Berarti manual nih Pak ya? Iya, ini manual. Selesaikan sehingga Pak Sekdes Tanggel mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya.